Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya di Fishing Planet. Di video ini saya akan kasih tahu cara untuk menangkap spotted bass di Lone Star Lake. Nah, kita cari tahu dulu spotted bass itu kayak apa. Nah, ini dia spotted bass. Nah, kita nanti nyarinya pakai casting rig ya. Jadi mancingnya casting. Jadi kita pakai lure, nggak pakai bait. Di sini banyak banget dia mau pakai lurnya. Nanti kita coba pakai spoon aja, spoon sama popper karena saya suka banget pakai popper untuk casting. Nah, kalau kita lagi low budget bisa pakai spoon karena spoon itu murah banget harganya. Kalau punya spinner juga bisa pakai pakai crankbait juga bisa pakai. Dia bisa pakai banyak lure. Gampang banget aslinya. Nah, lalu untuk cuacanya, kalau cuacanya seperti ini dua gunung, nah, kita bisa mancing paling enak dari pagi sampai jam 8, lalu lompat dari jam 6 sampai jam 9 malam. Kalau seperti ini sama sih, sama sampai jam 8-an atau jam 9 lah. Ntar lompat lagi jadi sore jam 18-an. Nah, kalau seperti ini kita mancingnya mulai tengah hari sekitar 12 jam 12-an lah sampai jam 4 atau jam 5 seperti itu untuk cuacanya. Oke, sekarang kita langsung aja cari bassnya. Nah, untuk spotnya sih paling enak tuh di sini. Kita berdiri di tengah-tengah jembatan ini, nanti kita cashnya di bagian tanaman air sini sama di tengah, tapi jangan tengah banget ya, di sinilah. Langsung kita coba aja. Oke, kita langsung ke spot. Oh, ini udah banyak yang cari bass. Oh, cuma satu nih dapat bass dia. Saya kasih contoh pakai slop spoon dulu aja, slop spoon. Sekalian lihat rig saya seperti apa. Saya pakai casting rig. Di sini saya sebenarnya pakai yang udah termasuk overpower sih. Di sini nggak ada bass yang di atas 1 kilo setahu saya. Tapi saya lihat nih. Reelnya maksimal dragnya sampai 5 kilo, begitu pula dengan joran saya. Jadi overpower kan? Tapi overpower di sini nggak apa-apa sih, lebih enak. Jadi ketika kita dapat strike, kita ngelawannya lebih mudah, lebih cepat dapatnya. Saya pakai slop spoon. Di sini yang diperhatikan adalah bobotnya. Pastikan dia optimal dengan rigmu yang lain seperti joran sama reelnya. Oke, langsung saja kita coba untuk spotnya sih di sini. Bisa cast di sini juga, bisa cast di sini juga. Dari tiga ini kita bisa cari secara selang-seling ya. Kalau udah bosan di sini kita bisa langsung ke seberang lebih luas, tapi jangan jauh-jauh. Nah, kalau kita pakai slop spoon dan lure yang tenggelam lainnya, kita mainnya stop and go ya. Kita mainnya stop and go, pakai speed 2 aja. Stop and go dari, nah, stop and go, pastikan dia kalau bisa di tengah-tengah. Dapat tuh. Spotted bass ini. Tuh. Dapat hampir 9 kilo. Uangnya 150 cash. Gila kan? Farming itu pakai ini nyari spotted bass. Tapi ingat, kalau mau cari spotted bass, pastikan dulu kamu pakai advance license ya. Biar bisa keep, biar bisa nyimpen lalu dijual. Nah, selain di situ kita bisa casting di sini terserah sih. Pastikan juga kita di waktu yang tepat seperti ini.
saya di waktu tepat jam 5, dia malah masih peak time-nya, jadi waktu puncak aktivitas ikannya sampai jam 7-an. Coba lagi. Kita pakai slop spoon, jadi stop and go, bisa juga pakai underwater, pokoknya yang lure yang tenggelam lainnya, kita pakainya stop and go. Kalau kita pakai top water lure seperti crankbait, lalu walker, lalu popper, itu mainnya kita beda lagi. Mungkin akan saya kasih contoh juga. Ini gak dapet nih. Oke, mumpung gak dapet, kita coba pakai popper. Nah, kalau pakai popper, beda lagi caranya. Kita pakai speednya 1. Coba kita lempar. Nah, setelah itu kita ketika kita nggulung sambil ditarik-tarik seperti ini sehingga muncul cipratan air. Kelihatan nggak itu cipratan airnya? Atau kalau nggak, lihat di bagian panel kanan ada tulisan popping, berarti dia sedang popping. Enaknya kalau pakai popper, ketika dia disambarikan, kita bisa lihat sambarannya, cipratannya lebih gede, jelas gitu. Ini nggak dimakan, kita kasih tengah situ coba. Tuh, gede tuh. Ah, nggak kelihatan tuh tadi. Ketutup kabut tuh 0,8. Oke, seperti itu caranya, mudah banget kan? Jangan lupa tonton video tips yang lain untuk dapetin ikan-ikan lain. Sampai jumpa lagi.